Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bikin ini yuk. Tahu usus kukus. Cobain yuk. Bahan dari tahu usus kukus adalah tentu saja tahu nih. Ukuran sedang apa kecil ya? 5 potong. Usus udah dimasak ya, dimasak bumbu kuning ini kira-kira 1/4 kilo udah matang. Telur 2 butir, bawang merah 3 siung, bawang putih 4 siung, gula merah, gula pasir, garam, vetsin, dan merica. Langsung aja ya, kita iris-iris, kita blender ininya ya. Kalau ada santan, boleh ditambahkan dengan santan ya. Ini ditambah air ya, untuk ngeblendernya ya, tuh. Bumbu udah di blender, tahu udah dihaluskan ya. Campurkan usus ke dalam tahu, juga bumbunya. Telur sekalian aja ya, garam, vetsin, merica, juga gula. Kita aduk ya, biar rata. Setelah tahu usus dan bumbu-bumbu dimasukkan, diaduk rata. Cek rasa dulu ya. Kayaknya udah cukup. Tempatkan di wadah untuk dikukus. Panci buat mengukus sudah diberi api ya. Tadi air untuk memblender bumbunya jangan banyak-banyak ya. Kan nanti udah pakai telur juga. Tunggu hingga panci mendidih ya. Ketika panci kukusan sudah beruap begini, baru masukkan tahunya ya. Tutup. Tunggu 10 hingga 15 menit ya. Ini udah kurang lebih 1/4 jam ya. Tuh. Udah mateng. Tuh. Matikan kompor. Mateng. Cobain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.